Oke, selamat datang kembali di channel saya Ngurek Belut. Kali ini sih kita akan melanjutkan gameplay Flower ini yang kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan bermain Flower ini. Kita mulai saja ya. Seperti biasa ada video dulu sebelum mulai, dan saya tidak mengerti ini menceritakan apa. Oke, seperti biasa kita tekan sembarang tombol dan sebutir kelopak bunga akan terlepas. Kita ikuti saja arusnya ya. Ntar saya kesini dulu. Jadi semakin banyak kita memekarkan bunga, maka kelopak bunga yang kita dapatkan juga semakin banyak ya. Ada yang terlewat. Dan seperti biasa rumput yang kering jadi hijau kembali ya, secara ajaib. Batunya bergeser, teman-teman. Wah, rumputnya berubahnya tidak jadi hijau ya.
Kalau tadi kan rumputnya berubah jadi hijau. Sekarang berubah jadi ungu. Dan jalan baru mulai terbuka ya, tapi kita akan memekarkan semua bunga yang ada di sini dulu ya. Soalnya ini belum mekar nih. Nah, ini juga. Udah semua kayaknya nih. Oke, kita lanjut. Agak susah juga sih ini ngendaliinnya, soalnya harus goyang-goyangin stick terus nih. Cara mainnya itu kayak bermain game Android. Gak kena. Nah, kena juga sih. Bunganya berubah jadi apa ya? Oh, berubah lagi. Berubah warna maksudnya. Thank you.
Wow. Setelah kita selesai memekarkan semua bunga, muncul pelangi dan hujan ya guys. Dan bunga kedua kita sudah mekar. Wow, cuacanya berubah ya. Dan ini ada bunga ketiga kita ya. Ini akan menjadi part ketiga. Untuk sekarang sampai di sini dulu dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.